Mirsa, setelah sekian lama ditutup karena pandemi COVID-19, jogging track atau kawasan olahraga lari di lapangan Gasibu dan Gor Saparua kembali dibuka Rabu ini. Tapi masyarakat diharuskan memiliki sertifikat vaksin untuk bisa berolahraga di kedua lokasi tersebut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh, tapi terkadang olahraga pun bisa menjadi sumber penularan COVID-19 jika dilakukan secara massal tanpa protokol kesehatan. Karenanya beberapa aturan pun diterapkan di kawasan olahraga Gor Saparua dan Gasibu Bandung setelah kembali dibuka untuk masyarakat Rabu 1 September 2021. Masyarakat yang ingin menggunakan jogging track di kedua kawasan tersebut harus memiliki sertifikat vaksin yang dicek melalui aplikasi Peduli Lindungi ataupun melalui KTP yang mereka bawa. Untuk masuk ke sini ada persyaratan apa aja nih? Oh, mudah sekali. Pakai aplikasi itu di-upload ya di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Sama max testing, gitu aja. Kalau nggak ada juga bisa bawa KTP aja juga bisa. Nanti kita cek di NIK-nya gitu lah. Iya. Pokoknya kita mah mempermudah lah, tidak akan mempersulit gitu ya. Kembali dibukanya kawasan olahraga Gor Saparua pun disambut baik masyarakat yang ingin berolahraga. Keharusan memiliki sertifikat vaksin tidak dikeluhkan, justru menjadi hal positif bagi mereka. Alhamdulillah ya, bisa kembali beraktivitas lagi buat yang suka lari, jogging. Karena beberapa bulan kemarin kan sempat ditutup, jadi kita yang suka olahraga sedikit terhenti. Ya, dengan prokes yang diterapkan ini gimana nih? Prokesnya so far bagus banget, karena nunjukin sertifikat vaksin dan itu memicu juga para warga Bandung terutama untuk melakukan vaksin. Kalau saya sih menurutnya bagus banget ya, apalagi yang suka olahraga, kita jogging track gitu kan. Soalnya semua hobi jogging itu ngarepin kayak gini lagi, meskipun harus masuk kita harus pakai data vaksin, tapi itu juga mungkin kewajibannya bagus dari pemerintah. Cuman ya orang kebanyakan sih mengeluhkan juga, kadang-kadang orang yang nggak tahu itu jogging harus pakai jogging track, harus pakai barcode atau melalui handphone gitu juga kan. Untuk menghindari penularan COVID-19 di Saparua dan Gasibu, masyarakat yang diperbolehkan masuk pun dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat. Di Saparua salah satunya hanya 100 hingga 150 orang yang diperbolehkan masuk dengan waktu 30 hingga 45 menit. Budi Hartati, Bandung TV.